Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita mau review lampu sepeda bicycle light dari mana nih? Rock Bros ya. Dari Rock Bros. Kita akan lihat, kita unboxing lampu sepedanya seperti ini. Bentuknya kotak ya. Ini. Oke, ini bagian belakangnya. Sini ada buang ngecasnya di sini ya, jadi cas ya. Jadi di sini dia dapat satu buah holder. Jadi lampunya ini bisa dilepas-lepas ya. Dan satu buah kabel charge. Oke. Sekarang kita akan pasang di sepeda kita. Oh iya, harganya itu bentar ya. Oke, jadi ini lampu sepeda ini dia 400 lumen, terangnya 400 lumen dan baterainya itu 2000 mAh waterproof ya, jadi dia waterproof. Dan harganya itu 160.000 ya, Anda bisa beli di online shop lampu ini. Sekarang kita akan coba terangnya seperti apa ya di malam hari dan bagaimana cara pasangnya ya. Oke, let's go. Ini holdernya kita pasang di sepeda kita. Caranya sangat gampang ya, masukin di sini dan tarik. Kalau ini dari karet ya. Terus kita masukin ini lampunya. Ya. Jelas. Ini sepedanya ya. Tinggal slide aja, sliding. Oke, sampai itu. Keren banget ya, kayak motor tuh. Itu di situ tuh. Gua saya matiin ya. Ini redupnya nih. Ini redupnya mati. Ini kan situ lagi. Tuh, wih, keren banget tuh. Bisa kan itu sedikit ke bawah ya. Jadi terang banget. Ini udah. Dan di sini dia ada indikatornya ya. Indikator nyala dia. Jadi dia switchnya ini ada 3. Pertama dia terang banget, full 4000 lumens. Terus ini 2000 dan off ya. Ini full. 4000 ini 2000 lumens off. Ini 4000 lumens. Ini 2000. Dan ini off ya. Bagus banget ya. Oke guys, demikian review dari kami Ronatek mengenai lampu sepeda dari Rock Bros. Semoga informasi ini bermanfaat dan berguna buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen. Jika Anda ingin bertanya seputar lampu ini ya. Oke. Sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you on top guys. Bye.